Oke guys, jadi gue udah sampai di rumah Kevin dan Ledip. Ini yang rumahnya, rumah barunya. Ini rumah yang dibeli seharga miliaran guys. Gila loh, rumah Kevin sama Ledip rumahnya miliaran, rumah baru gitu loh. Jadi kita bakal langsung masuk aja. Gue gak tahu nih orangnya pada ada apa enggak, karena ini jujur datang itu siang-siang, sore sih sebenarnya ya. Jadi kita bakal langsung masuk aja. Ini harusnya bener ya rumahnya, karena kenal motornya gitu ya. Ini ada bel guys, kita pencet dulu. Halnya orangnya keluar gitu. Keren banget, lu beli rumah miliaran, jauh banget sih rumah lu sekali, kenapa hidup gua enak anjing, lu semua dapat rumah, tuh, iya kan, tuh lihat sama kerja, sarah, ini dapat rumah dapat motor. Ada motor. Juga motor Sarah. Ada motor, gila sih. Ini keren banget. Punya kita, Kom. Apa? Punya kita. Nah, ini kan kalian beli berdua gimana sih? Udah, cepet masuk lah lu, ribet. Ayo, jadi silakan ya. Jadi ada sarah. Wah, keren banget guys, rumah baru. Loh. Nah, gila kan? Ini? Ya udah. Ini rumah Sarah atau rumah lu? Rumah Sarah, goblok. Oh, gue kira rumah lu. Ya, rumah dia juga. Tapi rumah dia gak sih? Iya, gila, kita PT-PT. Lihat anak kayak gini bisa rumah beli rumah miliaran, Sar. Yes. Gila. Ya. Minecraft bisa beli rumah, anjing. Gila, kan? Ini apa nih? Ini ada apa? Ini kalau gua masuk nih, ini ruangan apa sih? Gitu loh. Oh, ini. Ya, ruangannya gue gak tau. Ya. Ini ruangan apa? Ruangan tamu, goblok. Biasanya ruangannya dipakai buat apa gitu loh. Ya, buat orang. Enggak, menurut lu di sini ada sofa. Ya, sofa fungsinya untuk nonton TV. Salah. Mending lu pulang. Goblok. Udah guys, udah sampai. Yaudah, yuk. Tapi ini actually guys, ruang tamunya bagus sih. Actually. Ada nyalanya gitu kan. Ini berarti buat kalian. Salah. Buat chilling time gitu. Ini ada ini apa nih? Ini di sini tidur, tempat tidur lu di sini. Nah, ini ada apa nih? Ini ruangan apa nih? Ini kamar Sarah. Ini kamar Sarah. Boleh lihat enggak? Tanya dulu sama Sarah, goblok. Tanya dulu lu yang tanya. Gimana sih? Ini boleh lihat nih? Mana sih tamu? Ini boleh lihat enggak nih? Ini sampai sini doang. Oh, sampai sini doang nih. Sini guys, sampai sini aja tuh guys. Tuh, jadi ini kamar Sarah Filoi. Nah, kalau kamar mereka beda lagi. Oh, lu punya kamar gitu? Punya gua, mewah banget aja. Serius. Kita naik nanti. Lu enggak sabar kan? Lu enggak bakal sabar. Paling mewah guys di sini ya. Karena lu berdua tuh hebat banget tuh. Bisa bikin biasa beli rumah segede ini tuh gila sih. Amin guys. Ini karena Celestial ya. Gua juga enggak nyangka. Ini kan Celestial. Akhirnya gua bisa beli sabuk ya. Oke, lanjut ya. Nah, itu pokoknya ada satu itu kamar-kamar khusus cewek. Ada satu buat cewek guys ya. Jadi kita kamar. Tapi ini cewek dulu. Ini ada 3 lantai. Ada lagi. Ini ada 3 lantai, Tem. 1 cewek, 2 cowok, 3 lu. Cewek cowok. Wah. Enggak, 3 tuh kucing. 3 kucing guys ya. Ini ruangan tamunya. Ini cewek. Ini studio Sarah ya, jadi ini studio Sarah nih. Sarah ini. Kenapa studio Sarah terbuka gitu? Outside. Karena bagus. Nah, ya suka sama dia gue blok. Sih kan gue nanya, kenapa sih? Karena bagus belakangnya, tadinya kolam. Oh gitu. Cuma dikeringin karena bisik kalau jadi kolam. Itu ada kodoknya tuh. Ya, ada cewek juga guys ya. Ini ada cewek nih. Ini ada Odet, ada Amon. Cewek gitu ya. Oh ini cewek gitu ya. Temen gitu ya. Halo kak. Halo kak. Oke lanjut. Ini apa nih? Lu buta gitu tadi. Ini dapur nih. Iya. Ini tuh dapur berarti ya. Ini buat masak. Siapa di sini bisa masak? Kameramen tuh. Kameramen. Ya nanti kameramen ini masak. Wae. Tunjukin dulu tuh kameramen. Gue juga bisa masak loh. Tunjukin dulu. Ini kameramennya by the way namanya Dea. Iya. Halo. Tanda, dapur, ya kan? Ini buat masak. Ini kamar cewek juga. Enggak boleh ini kamar cewek juga. Kamar cewek rahasia, guys. Ini apa nih? Ini ada ruangan dulu. Laptop goblok. Orang tanya, semua ditanya. Ada ruangan ini tangga.
Gue tahu. Ayo, lu depan. Ini apa nih? Gue belum tahu nih. Gue sih tahu. Gak penting kan sih. Ini kamar mandi. Oke. Kamar mandi satu berarti ya. Ayo guys, kita naik guys. Mari kita coba. Mari kita ikut. Ini berarti lu akan sepada ya. Nah, Tem. Lu gak bakal siap kamar Kevin yang dulunya berantakan. Lu kan dulu kamar gue gimana? Lu tahu kan kamar Kevin gimana dulu? Kamar gue dulu guys. Semenjak di sini gila, mewah banget. Semenjak di sini Kevin berubah men. Lu enggak bakal nyangka sebab okay. Apa lu mau lihat kamar gue? Tapi ini ruangan apa nih sebelum kamarnya? Nah ini buat apa? Ini sebenarnya buat ngecil aja. Ya. Kita biasa ngecil di sini nih. Memikirin konten gitu-gitu lagi nyantai. Iya, mikirin itu mikir dulu. Ya, jadi kita sana dulu lah di yang ini. Oh, ini lagi. Ini apa nih? Ini kamar Bang Karim. Oh, Bang Karim. Bisa Sarah. Bisa Sarah. Ini ini WC, goblok. Ini kamar mandi. Berarti udah ada dua ya? Satu lagi, tiga. Ini apa? WC semua. Jadi sini, WC semua guys. Ada tuh umum ya? Gak pake kan? Bisa kalian di sisi silahkan. Ada tiga berarti ya di atas. Tiga boy. Terus ini meja. Ini meja. Iya, ini meja. Ini meja lebih dulu gak sih? Terus ini meja juga. Meja gua pas di tangan. Ini meja juga. Ini meja dia juga nih, gue inget nih. Dia beli Shopee di Condet nih, iya kan lu? Terus meja. Lu bawa apa kesini? Gila lu setia banget sama meja ini sih. Ini meja yang menemani lu pada saat lu awal ke Jakarta gitu. Iya kan? Iya anjing. Tapi ini tertarik nih. Okay. Ini ada dua ruangan yang ini istimewa banget ya. Tapi lu kan Kevin jangan dulu sih menurut gua. Terakhir. Emang karena ini paling mewah anjing. Ini spesial room berarti. Lu kamar gua berantakan kan? Iya. Lu ingat kan? Iya. Kayak lihat kayak kandang sapi. Oke, ini ke kamar gua dulu ya. Oke. Wah. This is Ledip room tour. Enggak ada spray. Ini ada dua kasur di sini, walaupun Ledipnya cuma satu di sini ya. Ini biasanya buat gini sama Ledip guys. Gue tau banget, jadi gitu. Coba dijelaskan ini kan kamar lu nih ya. Ini kenapa lu didesain seperti ini, ada foto kayak gini. Ya kan? Interior lu gimana nih, jelasin dong. Kenapa gua, lu suka kayak gini? Gue boleh berpikir keras sih buat ngebangun rumah ini ya. Gue juga. Wah kita gambar anjir. Sumpah. Gue sampai mikirin konsepnya tuh kayak 4-10 hari aja. Kenapa kasurnya ada dua? Buat tamu satu? Satunya mungkin nanti kalau ada editor gitu. Dia bisa tidur bareng editor gitu ya. Oke, langsung aja ya. Terus di sini guys, dia tuh ada baju-baju Ledip yang biasa dipakai di TikTok. Lu tau gak kenapa gue desain kayak gini? Kenapa? Lu inget kamar gue di Samarinda gak? Lu inget gak? Backgroundnya gini ya, baju. Gini kan? Lu kangen ya? Gue kangen. Dan ini ada di sini ada studio gamingnya Ledip. Berantakan banget, tolong. Belum dibersihin lagi. Ini ada ayam. Apa ada ayam di situ? Oh lapar mungkin kan abis makan mau edit streaming gitu ya. Iya bro. Ini sini ada studio simpelnya Ledip nih. Ini kenapa kursinya ada dua? Siapa yang duduk? Ini bang Kevin. Tadi abis konten simpelnya. Tuh ada hair dryer guys di situ. Mau Ledip suka hair dryer ya? Iya dong. Itu rumah dari kemarin udah belum pembalik. Ini udah belum pembalik. Lo pake lipstick sekarang? Jadi lo kalau bikin TikTok gak pake filter, saya pake lipstick. Lipstick siapa ini? Lipstick siapa? Berarti kalau bikin TikTok emang lipstick? Bukan pake filter lo ya? Kebongkar men. Ya. Gak guys, ini lipstick cewek tai. Bohong anjing. Eh lu jangan bohong. Gua pake biasanya. Cewek nih cok. Cewek mana yang kamu bawa Ledip? Astaga. Jauh tampak, di sini Ledip mempunyai lemari yang istimewa ya. Kau tahu ini kayak harganya berapa juta, Dip? Itu sekitar 13-an ya? 13-15 juta. 13-15 juta ya, kan yeah. Ini full glass gitu kan. Iya, yeah, full glass. Dan si Ledip juga suka interior kayaknya, Dip. Dan nanti di sini mungkin bakal majang-majang foto yang foto-foto dia maksudnya. Foto-foto achievement yang didapet gitu kan. Silver play button kan? Di rumah. Mungkin nanti bisa taruh sini juga gitu. Bagus sih. Man. This is special room. Ini kamar gue dulu gimana anjing lu enggak ruang ingat, terakhir. Ini kandang beruang. Kandang beruang. Yep. Sekarang lu lihat kamar gue ya. Lu kaget sih kamar gue sekarang. Silakan masuk lu. Wah! Laga ini mah. Kandang merak anjing jadi gimana? Apa bedanya, hei? Maaf nih, mohon maaf ya. Apa bedanya? Ini style gue. Tunggu, tunggu sebentar. Dari depan ini ada meja. Kemarin mahal ini. Sini masuk. Jadi emang sengaja ya biar
Apa? Males ngaruh aja sih sebenarnya guys ya. Ini apa spesialnya gitu? Di sini ada ini desain tuh. Oh, lihat tahu temboknya ada telur-telur. Oh iya, oke itu suka arsitek ya berarti. Suka. Itu suka bertelur karena ini lihat ini kayak kandang ayam anjing. Sengaja gua bolongin. Itu kan udah bolong. Jadi tuh ini tuh desain. Desain tai, lu goblok ya tuh. Oh, ini karya seni ya. Gua jadi desainnya pengen kayak tempat sampah maksudnya aja. Emang desain lu pengen kayak tempat sampah gitu ya. Nah, ini ada lukisan ya, kenapa lo ada lukisan ini, lo suka ya? Ini lukisan, ini abstrak, kayak kamar gue DIY. Lu DIY. Tau gak berapa harganya? Berapa? Kasih tahu. Berapa lukisannya? 50 ribu. Gak tahu anjing. Dan di sini ada studio Kevin yang juga gue udah pakai PC. Tipis PC gue. Itu laptop sama meja sama uang. Uang gue guys, semuanya di bank ini. Tapi itu lemari lu beli berapa? Buat hidup 5 tahun ini. Itu lemari lu beli berapa puluh juta? Tadi 13. Ini 300 ribu aja. Lebih murah. Masuk kan aja. Soalnya kacanya ada rusak. Kacanya kelar. Dan di sini dengan didesain dua kamar tidur juga buat tamu berarti ya sama ya. Tamu. Terus dan di sini ada apa ini? Tiba-tiba ada mengabdi. Nah iya lu ngapa di sini lu? Tiba-tiba kerja cok. Kerja. Biasanya mah hari di sini juga guys ya. Oh my god, ada kamar bersama ini. Ada Ari Kulger. Lu bisa di sini sih. Ini lagi cari duit bro. Lagi cari dia mencarikan kita uang ya. Ini kurang lebih apa kayak rumah kerja juga sekalian ya. Iya. Terus di sini ya. Ini apa yang mau lihat? Coba buka. Gak bisa dibuka ini. Ini bisa dibuka. Tangga gini cok. Wow. Gila ini viewnya danau men. Gunung anjir. Gunung, danau. Gunung, pohon, tuh disapu. Itu viewnya bagus rumah depan ya. Lu harus bisa kayak gitu dong. Itu kan ada tanaman. Ngejek rumah ini anjir. Padahal itu kan ada pot bukan aneh. Berarti nanti di sini back. Jadi nanti lu bisa tambahin kayak pohonan-pohonan juga. Lu bikin baru ya? Bikin baru ya? Oke. Gimana menurut lu? Kamar gua sama dulu bagusan mana? Better ini karena lebih gede. Oh gitu. Ya. Dan ini desain yang paling gua suka. Kevin ngedesain kamar ini tuh bagus banget. Oke, thank you. Tapi oke sih kamar. Enggak, lantai 3 goblok. Oh, ada lantai 3. Ini kita sebut lu gede banget kayak. Kita sebut rooftop. Ada kafe di atas. Rooftop ada kafe. Kafe. Guys, di rumah ada kafe. Bayangin kalian enggak perlu ke coffee shop lain, di rumah aja bisa ngopi. Tapi konsepnya lu tau enggak kan? Nih, ada yang udah beli coffee shop kita nih. Tuh, ada customer-nya. Ada customer-nya udah. Enggak tahu konsepnya enggak tahu. Apa nih? Keren banget, Pak. Cat coffee. Oh, ini cat customer, guys. Jadi udah ada customer-nya. Wah, WhatsApp. Lagi ya. Ini kata tadi temanya cat coffee. Cat coffee. Apa karena di sini dekat kandang kucing ya? Mana? Oh, jadi lu sekarang koleksi kucing-kucing juga. Kucing elit. Kucing elit ya. Tuh enak banget enggak sih ada AC? Wah, kucing ada AC-nya. Kamar gue enggak ada. Ini kita bisa sebut istana kucing. Kenapa sih? Kenapa sih? Kita itu pecinta kucing banget sebenarnya. Guys, di sini yang gue ini ada kucing-kucing. Ini kucing Scottish ya. Scottish Fold, sama apa ini? Ini tuh guys, kucing-kucingnya banyak banget, gila sih. Berapa puluh juta nih kucingnya? Tanya Bang Ari. Oh ini kucing Ari? Bukan, kita kan. Gila, Scottish Fold tau gue tuh guys ya. Itu tuh kayak sekitar ada yang 25-30 jutaan. Itu gila sih. Dan gue yakin ini salah satu di kucing ledip sama Kevin. Ini tempat buat coffee. Kita bisa, jadi kita bisa duduk sini. Wah, tapi bener sih. Ini bisa jadi cafe. Kita bisa duduk sini anjir. Lu mungkin kalau nanti di situ ada mesin kopi. Sabar. Harus cerapin dulu kursi dan mesin tadi dulu. Oh, tapi enak sih buat mikirin konten, santai, lihat view di sana yang sangat bagus ya. Ini bahkan kita pertama kali ngatas sini sebenarnya. Gue belum pernah kesini guys. Gue pertama kali ke meja dan lu pertama kali ke atas. Ini pertama. Bagus juga, enak juga ya. Ya, view-nya sih bagus banget sih. Ini emang bener buat nongkrong sih, buat ngopi, santai, chill, denger lagu, enak. Tapi enaknya memang malam sih, kalau siang panas, sore panas. Sore enak, jam 5-an paling enak. Dan itu ya, itu kamar customer ya. Jadi kalau kopi di sini dapat kamar. Dapat kamar kayak hotel ya. Ini tuh udah mau pulang, Bang. Anjir lu. Iya, apa-apa lah. Udah selesai lah. Kalau kopi baru satu ini. Makanya kucing. Tuh ternyata di atas juga ada tempat buat cuci piring juga guys. Jadi kalau misalkan emang iya gue tahu aja. Dan bahkan ada kompornya juga. Gue baru lihat aja. Gue nggak tahu ini masih bisa nyala apa nggak, harus bisa. Dan di sini juga ada kulkas. Ini beneran kafe sih kayaknya sih. Karena ada ruangan dapur. Ya, makanya gue nggak canda anjir.
buat teman dan untuk customernya. Iya. Keren sih. Total lah. Lagi yang viral itu ya? Apa viral itu? Ini kan? Oh nggak tahu kan? Iya perlu tahu nggak? Total lah. Abis berapa buat seluruh rumah segini ini? 3 digit? 6 digit? 8 digit? 200.000 kan? Tiga digit. 200-an lah. Yang pasti 200. 200.000 per 2 hari. Ini gue udah tahu nih pasti ini miliaran. Nah tapi ada dua nih. Puluhan ya? Apa aja? Apa? Miliaran puluhan ya? Puluhan miliaran misalnya. Nah, gua udah bilang ini 200.000 per 2 hari. Iya. Jadi kita hidup di sini sebenarnya cuma bayar listrik. Oke. Oh, gitu. Jadi ini bukan rumah kita anjing. Yang next time puluhan ribu. Satu meter brutal, satu rumah. Wah amin. Satu komplek. Wah. Jadi gitu guys video kali ini dan kita selesai semuanya host tour rumah Kevin minggu. Dan Ledip. Ini harganya miliaran sih sebenarnya emang kalau di kamera jaim-jaim aja gitu ya. Emang malu aja anaknya. Jadi gitu. Tuh, makasih ya sebenarnya sukses guys keduanya gitu. Amin guys. Keren. Jadi ya gitulah video kita hari ini. Emang rada jauh ya guys gue kesini ya. Jadi thank you banget yang udah nonton dan thank you juga buat Ledip ya. Maaf mas. Ya jadi thank you ya.